Hasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara pembimbing Ustama Hadi Syahudin, saya mendengar ini mereka Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi bincangkan ayat 28 hingga 29 daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiy Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum وَإِيَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ مَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Dan berkatalah seorang lelaki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya, berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Rabbku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan bawa keterangan-keterangan dari Rabbmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa-dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Lelaki yang beriman tadi berkata, hai kaumku, untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Muslim-muslimat ini mereka pastian. Riwayat yang masyhur, lelaki yang beriman ini adalah seorang yang berketurunan Kipti dari kerabat Fir'aun. Rasulullah berkata, malahan ini merupakan saudara sepupu kepada Fir'aun. Dikatakan bahawa dia adalah seorang yang selamat bersama Nabi Musa ketika menyeberangi lautan. Dia satu-satunya orang Kipti yang selamat kerana mengikuti syariat Nabi Musa AS walaupun dia berbeza bangsa. Taman, ikhwati fillah, memang ada pandangan yang mengatakan selain daripada itu. Setengah ulama pendapat bahawa orang beriman yang menyembunyikan iman ini yang merupakan seorang yang datang menyelamatkan Nabi Musa, memperingatkan Nabi Musa tentang tipu daya golongan Kipti yang nak membunuhnya sebagai bunuh balas apabila dia telah tersilap membunuh seorang yang bertempur dengan seorang daripada kaumnya sendiri. Maka ini kita akan lihat dalam surat Qasas nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Musa innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk. Wahai Musa, sesungguhnya orang ramai sedang berunding. Pembesar-pembesar negeri sedang berunding bagaimana cara nak membunuhmu kerana kamu telah membunuh seorang di kalangan mereka, nak menggunakan hukuman kepadamu. Tapi ada juga para ulama yang berpendapat bahawa tokoh itu bukanlah yang membantu Nabi Musa, memberi input kepada Nabi Musa tentang keselamatan yang terancam itu, kerana peristiwa tersebut berlaku sebelum Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju ke Madian. Sedangkan yang sedang kita huraikan ini adalah berlaku pada masa Nabi Musa mula menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan Islam. Jadi maknanya tokoh yang datang itu, orang yang datang menyelamatkan keadaan beritahu itu, tidak dinyatakan seorang yang mukmin, tidak juga dari kalangan bangsa Fir'aun. Jadi maknanya dia adalah orang kedua yang turut bersimpati kepada ajaran Nabi Musa, dan ketika itu belum lagi meluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa.
Ini pandangan para ulama, pandangan masyhur tak dinafikan bahawa itulah dia orang yang beritahu Nabi Musa bahawa pembesar-pembesar Kipti sekarang sedang berhimpun. Pandangan kedua tidak, tidak, itu lelaki yang lain. Kerana dalam ayat tersebut Allah tidak pula menyatakan min ali fir'aun, rajulun mukmin. Tak ada dua kriteria ini. Ayat ni sebenarnya kata Tahir Ibn Ashur, seorang mufassir terkemuka dari Utara Afrika dalam tafsirnya Tahrirut Tanwir. Beliau mengatakan bahawa ayat yang sedang kita bincangkan, yang ke-28 ni, tak ada hubungan langsung dengan ayat lalu. Kerana kalau ia mempunyai hubungan dengan ayat yang lalu atau merupakan dialog yang berlaku pada waktu itu, maka tentulah tidak diperlukan kata wow pada awal ayat ini. Tak perlu pada wow. Waqala rajulun. Tentulah yang terus saja qala rajulun. Maksudnya ini mulakan masyarakat. Kita dapat, boleh juga berkata untuk menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahawa setelah Nabi Musa AS pada yang lalu mohon perlindungan Allah SWT dari setiap orang yang angkuh dan tidak beriman pada hari akhirat, ayat ini menggambarkan salah satu perlindungan Allah kepada Nabi Musa, iaitulah dengan mengilhamkan kepada seorang di kalangan musuhnya, bangsa yang selama ini menjadi musuhnya, bangsa Fir'aun, iaitu orang Mesir, untuk tampil membela Nabi Allah yang mulia ni. Jadi Allah berfirman dan berkata, waqala rajulun mu'min, seorang lelaki beriman yang memang benar-benar beriman. Rajulun mu'min ini merujuk kepada sifat yang sebati dalam dirinya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini sifat kepada rajulun tersebut merujuk kepada sifat yang benar-benar mendara daging dalam dirinya, yang solid imannya. Beliau ini di kalangan keluarga Fir'aun, seorang yang diketahui umum sebagai pengikut Fir'aun, ataupun seorang dari kalangan bangsa Mesir sebagaimana Fir'aun bukan dari Bani Israel, yang sentiasa di waktu ke waktu menyembunyikan imannya kerana takut pada Fir'aun. Apakah kamu, wahai rejim Fir'aun, akan membunuh seorang hanyalah kerana dia menyatakan Tuhanku yang kusembah adalah Allah, padahal dia telah datang kepada kamu dengan bawa keterangan dan bukti-bukti yang susah nak dibantah oleh Tuhan, oleh kamu. Jadi ucapan orang beriman ni hampir-hampir sahaja membuka rahsia imannya. Kerana dia dengan berani menyatakan tidak ada gunanya kamu bunuh dia, kerana dia tidak akan bahagia pada kamu. Jika dia pendusta maka merugikan kamu, bahkan atasnya sendirilah segala yang didustakan itu. Antara lain namanya juga akan buruk, dan jika dia benar pula, tentulah apa yang dijanjikan itu akan menimpa kamu sebahagian daripadanya, ancaman. Jadi ini seolah-olah membuka bukti bahawa dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa dakwah ni oleh Nabi Musa. Kemudian di hujung ayat ni muslim-muslimat ni mulakan sekalian, Allah berfirman, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang yang melalui batas lagi pendusta. Jadi ini merupakan satu komentar Quran terhadap ucapan orang beriman itu untuk beritahu bahawa dia bukan seorang yang melampau batas atau pembohong, kerana dia mempunyai sifat. Kalau dia mempunyai sifat itu, tentulah dia tidak akan memujuk Fir'aun, jangan menyerang Nabi Musa. Boleh juga kita fahami sebagai satu ucapan seorang beriman, seolah-olah dia berkata, jika dia benar, saya dia menimpa kamu, paling tidak sebahagian dari bencana yang telah pun diancamkan kepada kamu kerana sifat buruk. Dan penolakan kamu terhadap seorang yang kata benar menunjukkan bahawa kamu adalah orang yang melampaui batas, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Boleh dibaca dengan dua keadaan. Boleh merujuk kepada dua situasi. Sama ada cemuhan ini kepada Fir'aun ataupun cemuhan ini sebagai satu sifat tambahan kepada orang itu kalau dia benar-benar beribu. Musrif ini, musim-musiman ini milik Allah sekalian. Kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab sebagai contohnya, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan milikilah kamus yang namanya kamus Al-Farid. Kamus Al-Farid ni sangat sesuai untuk anak-anak kita di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, kerana pendekatannya, pemilihan bahasanya banyak merujuk kepada bahasa-bahasa perkataan yang digunakan dalam silibus pelajaran bahasa Arab. Di samping itu juga, perkataan yang dipilih merujuk kepada perkataan-perkataan Quran yang mudah untuk dirujuk. Saraf dalam bahasa Arab, kalau kita lihat as-saraf maknanya tajawuzul had fi kulli fi'lin yaf'aluhu al-insan, melampaui batas dalam setiap perkara yang dilakukan oleh seorang manusia. Tapi dia lebih merujuk kepada perbuatan dalam perbelanjaan. Kerana itu Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu.
orang yang beriman yang sifatnya abrar, yang kualiti imannya tinggi ini, mereka bila melakukan perbelanjaan menafkah, dia tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu kedekut. Sederhana itu cantik, muslim-muslimat ini mulia ke Allah sekalian. Begitu juga Allah sebut dalam bab nafkah yang lain, di surat Nisa, wala ta'kuluha israfa wa bidara. Israf yang merujuk kepada perkataan saraf, iaitu tajawuzul had fi kulli fi'lin yaf'aluhu al-insan. Itu sebab berkata Sufyan dalam satu kenyataannya, ma anfaqta fi ghairi ta'atillah fahuwa saraf. Kata Sufyan al-Thawri, ma anfaqta fi ghairi ta'atillah fahuwa sarafun wa in kana qalilan. Apa sahaja yang kau nafkahkan bukan membawa ketaatan pada Allah, maka dia merupakan satu pembaziran walaupun sedikit. Nah, dengar baik ni muslimat yang ada di luar sana, tak ada pakaian, jangan beli lagi pakaian melainkan untuk keperluan-keperluan tertentu. Jangan mengikut nafsu kita, kerana dia masuk dalam bab saraf. Dia berbeza daripada tabzir. Tabzir ni memang haram. Innal mubazirina kanu ikhwana syaitin. Nanti kita lihat dalam surah Al-Isra. Tapi kalau saraf, saraf ini merujuk kepada kita berlebih-lebihan dalam perkara yang harus. Ini juga dipanggil saraf dan dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa juga kepada perbuatan yang haram bila melampau-lampau. Allah gambarkan kalau kita lihat muslim-muslimat ini mereka kasihan surah Al-An'am sebagai contohnya, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang melakukan israf. Dan surah Ghafir yang kita lihat sekarang Allah gunakan, wa annal musrifina hum ashabun nar. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Nanti kita jumpa ayat ini. Iaitu al-mutajawizin al-had fi umurihim. Orang yang melampau batas dalam apa urusannya. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Itu sebab dipanggil kaum Nabi Lut juga sebagai musrif. Allah tidak menunjuk kepada orang yang musrif, kerana musrif ni dibuat perkara tersebut lebih daripada yang sepatutnya dalam konteks hubungan lelaki dan lelaki yang berlaku dalam kisah melibatkan kaum Nabi Lut itu. Mereka bukannya mendatangi isteri. Isteri ni merupakan tempat seorang suami untuk melepaskan keperluan syahwatnya, melepaskan keperluan biologi ni. Tapi golongan kaum Nabi Lut ini yang duduk di Sadum, mereka telah menjadikan orang lelaki pada tempat tersebut. Lalu Allah namakan mereka ni sebagai kaum yang musrif. Musrifun. Lagi musrif-musrifan ini boleh kasihan. Kalau kita lihat lebih lanjut perkataan musrif ni juga digunakan oleh Allah SWT dalam surah Az-Zumar. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah pun melakukan satu perkara, seorang yang telah pun menghabiskan masanya, umurnya dalam perkara-perkara maksiat sebagai contohnya, orang yang lalai. Jadi Allah gunakan israf ni juga merujuk kepada orang menggunakan umur bukan pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah bentuk-bentuk penggunaan perkataan saraf. Saraf maknanya sarafun ataupun asarafu musrif dalam ayat yang Allah gunakan di sini merujuk kepada perbuatan Firaun yang melampaui batas. Seorang yang berlebih-lebihan mendakwa sampai dia ni merupakan Tuhan kepada manusia. Musim-musimat yang dimulai kat Allah sekalian. Dalam sejarahnya hanya beberapa orang saja yang sampai ke tahap seperti itu. Dia melampaui batas kewajaran. Jadi ada sesetengah ulama boleh mengatakan musim dimasukkan di sini adalah kazzab. Kazzab mana pembohong. Dia sentiasa berbohong. Dia melampaui batasan kebenaran dalam kata-katanya sehingga dia boleh mengatakan wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, ini sungai mengalir di bawah tapak kaki aku dengan keizinan aku. Sungai Nil maksudnya. Jadi Allah SWT tambah lagi di hujung ni kazzab. Kazzab adalah merujuk kepada pembohong yang merupakan pengukuhan taukid kepada musrif itu sendiri. Musrif dan pembohong, kazzab lagi sekali pembohong, membalik taukid. Jadi ucapan orang beriman ini memberikan kepada kita satu pengetahuan, beri kepada kita satu informasi dengan apa yang dilakukan itu telah menyelamatkan Nabi Musa AS dengan cadangan, pujukan kepada Fir'aun supaya jangan mengenakan apa hukuman kepada Musa AS. Ini adalah satu perkara yang penting dalam dakwah yang harus kita faham. Telah kita terangkan berkuliah terdahulu penibatan kerja dalam mana-mana organisasi selagi mendatangkan input yang baik kepada umat Islam dan tidaklah direct melakukan perkara yang haram, pekerjaan tersebut masih lagi difatwakan oleh para ulama sebagai halal. Dan kalaulah ia merupakan satu peluang untuk berdakwah, langkah baiknya.
InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi yang kuliah datang. Allahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.